9 arti tatapan tajam wanita kepada kamu saat berbicara. Jika seorang pria memiliki kemampuan untuk memikat hati wanita melalui tatapan matanya, bagaimana dengan wanita? Mata dipercaya sebagai jendela dunia yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Lewat mata, kita dapat mengetahui apakah seorang wanita sedang bersedih atau bahagia, menangis dalam hati atau tertawa lepas. Namun, bagi seorang pria, pikiran wanita tetap menjadi sebuah misteri. Karena apa yang terdengar dari mulut wanita belum tentu sama dengan apa yang terlintas di benak mereka. Bahkan, seputar hubungan asmara, wanita seringkali bilang tidak tertarik padahal sebenarnya mereka sangat mengagumi pria tersebut. Sebuah penelitian telah mengungkapkan fakta menarik tentang bahasa tubuh wanita saat bertemu dengan pria. Menurut Ali Campbell dalam bukunya yang berjudul More Than Just Sex, tatapan wanita dalam 45 detik pertama pertemuan dapat menjadi kunci untuk memahami perasaannya. Jika seorang wanita melihat ke bawah dan kemudian mengarahkan pandangannya ke lantai, itu menunjukkan ketertarikan pada pria yang sedang bersamanya. Tetapi, jika tatapannya tajam saat berbicara denganmu, ini mungkin menunjukkan bahwa dia masih mencari tahu seberapa besar ketertarikan yang dia rasakan terhadapmu. Untuk mengetahui hal itu, ada beberapa hal yang kamu harus ketahui tentang arti dari tatapan tajam seorang wanita terhadapmu. Berikut penjelasannya. Nomor 1. Bermakna ketertarikan. Saat matanya mengekspresikan perhatiannya padamu selama lebih dari 1 menit, dan dilakukan berulang kali, itu bisa menjadi tanda bahwa wanita ini tertarik padamu. Jika kamu meliriknya dan ia cepat-cepat memalingkan wajahnya, mungkin ia masih malu-malu untuk menunjukkan ketertarikannya, namun ada kemungkinan hal itu juga ada. Selain tatapan yang menunjukkan ketertarikan dari wanita, ada juga beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan. Salah satunya adalah bahasa tubuh wanita seperti tersenyum sempurna, menunjukkan gerakan rambut yang menarik atau bahkan cenderung mengikuti kemana kamu bergerak. Jika kamu memperhatikan tanda-tanda tersebut dan menyukainya, sebaiknya cobalah untuk memulai percakapan dan berinteraksi secara lebih intens dengan wanita tersebut. Namun, terlebih dahulu pastikan bahwa tanda-tanda tersebut benar-benar menunjukkan ketertarikan darinya dan tidak hanya sekedar persepsi salah belaka. Nomor 2. Menunjukkan rasa percaya diri. Tatapan tajam seorang wanita dapat menggambarkan kepercayaan dirinya saat berjumpa denganmu. Mata memiliki kemampuan mengungkapkan emosi yang jujur. Dari sinilah dapat diukur rasa percaya diri wanita saat menatap ke arahmu. Jika rasa percayanya mantap, tatapannya akan tegas dan penuh keyakinan, tanpa terlihat gugup dan tidak berusaha menahan tatapannya darimu. Namun begitu, perlu diingat bahwa tatapan tajam demi menunjukkan kepercayaan diri tidak boleh diartikan sebagai tindakan yang kasar atau menantang. Sebaliknya, itu harus dianggap sebagai sikap positif yang menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki integritas diri yang kuat dan percaya pada dirinya sendiri. Nomor 3. Menunjukkan kepribadian. Kontak mata adalah salah satu bentuk ungkapan yang sangat kuat. Bukan hanya sebagai tanda perhatian, melainkan juga dapat merepresentasikan beberapa nilai positif, seperti keramahan. Ketika seorang wanita menatapmu dengan tajam namun memberikan senyuman, itu adalah tanda bahwa ia adalah pribadi yang ramah dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ia tertarik untuk berbagi segala hal denganmu, dan bukan berarti mencari konflik atau ketegangan. Nomor 4. Merahasiakan sesuatu. Lihatlah tatapan tajam wanita kepada pria yang mengandung misteri. Ada satu rahasia yang tersimpan di balik sorot matanya yang tajam. Hal ini menjadi ciri khas wanita yang misterius. Ketika tatapannya yang tajam teralihkan, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan atau ingin dia sampaikan, namun takut tak akan diterima olehmu. Perilaku wanita yang misterius seringkali membuat seorang pria penasaran dan merasa tertantang untuk mencari tahu apa yang sedang disembunyikan. Tapi hati-hati, terkadang rahasia yang disembunyikan dapat menjadi hal yang negatif dan menyakitkan bagi keduanya. Oleh karena itu, sebaiknya saling berbicara dengan jujur serta memiliki kepercayaan pada satu sama lain agar hubungan tetap harmonis dan bahagia. Nomor 5. Mengingat pengalaman.
Apabila kamu berbicara dengan seseorang dan merasa bahwa lawan bicaramu sedang fokus pada apa yang kamu sampaikan, maka cobalah perhatikan gerakan mata dan tatapan sang lawan bicaramu. Jika ia memandangmu dengan tatapan tajam yang bergerak ke atas dan melirik ke arah kiri, maka itu menandakan bahwa ia sedang menggunakan memori dalam otaknya untuk mengingat pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan pertanyaanmu. Nomor 6. Mencari-cari jawaban. Apabila kamu sedang berbicara atau menanyakan sesuatu pada wanita, dan pandangannya yang tajam terarah pada sudut kanan atas, ini merupakan petanda bahwa dia belum sepenuhnya siap dan percaya dengan jawaban yang bakal kamu terima. Isyarat ini mengindikasikan kebingungan dan rasa tidak nyaman pada dirinya. Gerakan matanya ke arah sudut kanan atas bisa jadi menunjukkan renungan, kepalsuan, atau sedang merangkai jawaban lain. Kendati sudut mata kanan atas terhubung erat dengan otak kanan yang mewakili perilaku imajinatif dan kreatif. Nomor 7. Bimbang. Apabila tatapan mata seorang wanita menembus tajam ke arah kiri bawah, itu adalah kode yang menandakan bahwa ia sedang mencari-cari ingatan dari memori otaknya. Dalam dirinya terjadi sebuah dialog batin yang memberontak, menuntut jawaban yang pasti dan tepat sambil berusaha mengingat betapa besar risiko yang harus ia ambil setelah mengambil keputusan tersebut. Nomor 8. Menunjukkan kesombongan diri. Kamu dapat mengidentifikasi sifat sombong seseorang melalui tatapan matanya yang tajam namun menatap ke arah atas. Hal ini menandakan bahwa lawan bicaramu memiliki kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Mereka juga cenderung menghindari tatapan mata denganmu. Nomor 9. Tanda suka dan ingin mesra. Jika lawan bicara wanitamu menatapmu tajam, namun dalam sekejap waktu tatapannya terfokus pada bibir, hidung, dan mulutmu, itu bisa jadi pertanda ia tertarik padamu. Tak terelakkan, kesanmu di matanya memikat dan ternyata ada potensi ia menyukaimu. Pandangan mata yang tajam dari lawan bicara wanitamu bisa menjadi pengalaman yang cukup menarik. Terlebih lagi jika dia mulai memandangimu lebih dalam. Sesaat itu, kamu mungkin merasakan sejuta getaran dalam dirimu karena dapat dipastikan bahwa dia tertarik padamu. Tak ada satupun keraguan dalam benakmu bahwa kesanmu di matanya sangat memikat. Dari sini terlihat ada tanda-tanda wanita yang suka sama kamu. Di balik tatapan mata seorang wanita seringkali tersembunyi rahasia hatinya saat ia bertutur kata dengan seorang pria. Tatapan tajam yang penuh tanya dapat mengungkap segalanya. Maka, sebagai seorang pria bijak, kamu sebaiknya mengamati bola matanya dengan seksama. Dengan begitu, misteri di balik tatapan tajam tersebut dapat terpecahkan dan pertanyaan kamu pun terjawab. Selamat mengamati dan semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.